Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi bersama channel Hasan Media Dada Payam. Oke bosku, dalam video kali ini kita akan ini ya, ada bahan bonsai. Sayang sekali kalau kita buang. Kalau kita lihat karakter penengkol-penengkolnya unik sekali bosku. Daripada ini kegedean juga dibuang. Oke, kita akan coba lakukan operasi ya, siapa tahu nanti bisa jadi lebih cantik. Oke bosku, jangan lupa dukungannya dengan subscribe channel ini supaya kita bisa bertambah pengetahuan dan mengetahui apa-apa yang belum kita ketahui. Kita belajar bersama, tidak ada senior dan pemula, sama-sama penghobi bonsai ya, salam satu hobi. Semangat bosku, simak terus videonya, cekidot. Oke bosku, ini dia ya, enggak berbentuk sama sekali, tapi kita akan buat karya seni ya, supaya jadi seni yang enak dilihat. Oke, kita akan lakukan pengurangan karena ini gede banget, tidak sesuai dengan bentuk ya, gimana ya, yang unik aja ya, tapi aneh gitu ya. Oke, kita akan lakukan pengurangannya dengan alat sederhananya juga bos. Sahabat-sahabat bonsai juga bisa menggunakan alat-alat ini, kita nggak pakai alat canggih ya. Ini dia alatnya bosku. Nah, mantap ini ya, mengerikan sekali. Oke, kita akan lakukan eksekusinya bos, lanjutkan.
Oke bosku, ini dia sudah kita racik menjadi bahan bonsai yang gendut ya. Oke, ini kalau kita lihat bagian bawahnya, bagian kakinya ya, ini terlihat seperti kaki gajah, mantap. Oh, nah jadi dia meringkel-ringkel. Ini terlihat jadi gerak dasarnya ya, jelas ya, sudah jelas sekali. Jadi dari sini ke sini terus ke sini, dia sempat berputar ke sini ya, dari bawah kembali lagi ke sini. Kalau kita lihat dari atas, nah kelihatannya bos arahnya dari sini, muter ke sini, kembali ke sini, terus dia ke sini mahkotanya. Nah keren. Oke mantap. Nah gendut ini sudah. Oke bosku, untuk pinggiran sini memang belum saya rapikan. Yang penting hidup dulu ya. Kalau bahan bonsai randu ini gampang hidup, karena di bagian bawah sana sudah ada akar. Tadinya ada dua, kepotong satu ya. Tadinya ada dua, di bagian bawah sana kepotong satu. Ini biar dulu, nanti rencananya ini akan saya haluskan kalau sudah subur aja. Nanti akan saya haluskan. Ini yang penting hidup dulu. Nah. Oke bosku, kita lihat dari arah sini. Nah, kelihatan juga. Wow, di sini gendut juga ya. Mantap. Kelihatan alur-alurnya. Oke bosku, simak terus update-annya. Semoga hidup menjadi bahan bonsai yang unik. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam satu jiwa.